Selamat datang kembali di Kreasiku Channel. Pada kali ini kita akan membahas kisi-kisi tes di perusahaan Omron Manufaktur Indonesia untuk di bagian operator produksi. Semua kisi-kisi yang saya berikan ini mendapatkan informasi dari orang-orang yang pernah tes di perusahaan tersebut serta dari artikel-artikel. Untuk tahapan pada rekrutmennya, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, psikotes. Yang kedua, interview. Dan yang ketiga, medical check-up. Dalam tahapan psikotesnya, terdapat beberapa soal, seperti sinonim dan antonim, lalu gambar, selanjutnya deret kata atau huruf, lalu menghafal kata dan soal matematika, dengan jumlah soal 160 soal. Jika tahapan psikotesnya telah lolos, selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan interview oleh pihak HRD di perusahaan tersebut. Pastinya dalam tahapan ini tidak akan jauh dari perkenalan diri serta pengalaman Anda selama bekerja, lalu kelebihan dan kekurangan dan yang lainnya. Usahakan Anda menjawabnya dengan lancar dan tidak gugup, dengan posisi yang tegap dan tidak banyak bergerak. Lalu untuk yang terakhir, tes kesehatan. Kebanyakan perusahaan biasanya dalam tes kesehatan ini melakukan tes mata seperti minus atau buta warna, lalu dilanjutkan dengan tinggi badan dan berat badan, dan dilanjutkan dengan tekanan darah, ronsen, dan yang lainnya. Tergantung pihak perusahaan yang meminta. Selanjutnya, jika semua tahapan telah selesai dan lolos, Anda akan dilanjutkan untuk membuat tanda tangan kontrak untuk membuat kesepakatan dalam bekerja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar editornya rajin mengupload video yang lainnya.